Mari kita sudah membaca selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. ويقضي الحاجات انتهاجاتنا إنك
صغارا ولجدتنا ولجدتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولمن نوصانا بالدعاء ولمن أسأل إلينا يا الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا أكبر كريم ولا ملامين تلح قمس لسيطان تبسكان يا رب. Kami telah membaca Yasin sebanyak 3 kali, ya Rabb. Kami meminta kepadamu, ya Rabb, dengan keberkahan Yasin yang kami bacakan ini, ya Rabb. Tolong, ya Allah, panjangkan umur kami di dalam taat kepadamu, ya Rabb. Sehatkan kami, ya Rabb. Sehatkan orang tua kami, ya Rabb. Sehatkan keluarga kami, ya Rabb, di dalam taat kepadamu, ya Rabb. Ya Rabb, kami minta juga kepadamu, ya Rabb, tetapkan iman kami, ya Rabb. Jadikan kami istiqomah di dalam iman, ya Rabb. Seandainya, ya Rabb, suatu saat nanti ajal menjemput kami, ya Allah, tetapkan kami di dalam keimanan, ya Rabb. Ya Rabb, kami meminta juga kepadamu, ya Rabb. Kami pun sadar, ya Rabb, tak pantas kami, ya Rabb, menggunakan dua tangan disebabkan dosa-dosa kami, ya Rabb. Tapi kepada siapa kami meminta selain kepadamu, ya Rabb. Tolong, ya Rabb, bukakan pintu-pintu rezeki terhadap kami, ya Rabb. Jangan jadikan kami, ya Rabb, hambamu yang meminta-minta, ya Rabb. Dan jangan pula jadikan kami, ya Rabb, hambamu yang mengharapkan bantuan orang lain, ya Rabb. Kami pun sadar, ya Rabb, permintaan ini terlalu besar di dalam pandangan kami, ya Rabb. Tapi ini terlalu kecil di dalam pandanganmu, ya Rabb. Kabulkan permintaan kami, ya Rabb. Kabulkan permintaan kami, ya Rabb. Ya Rabb, jadikan kami, ya Rabb, hamba-hambamu yang berbakti terhadap ayah dan ibu kami, ya Rabb. Manakala orang tua kami masih hidup bersama kami, tolong, ya Rabb, panjangkan umur mereka, ya Rabb. Sehatkan mereka, ya Rabb, di dalam Tuhan kepadamu. Manakala orang tua kami, ya Rabb, telah mendahului kami, berpisah dengan kami, ya Rabb. Tolong, ya Rabb, kasihani mereka, ya Rabb. Sesungguhnya Engkau, ya Rabb, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Rabb. Ya Rabb, pada malam ini Kau katakan, ya Rabb, siapapun yang berdoa Kau kabulkan semuanya. Pada malam ini juga kami, ya Rabb, mengadakan 2 tangan, ya Rabb. Kabulkanlah permintaan kami ini, ya Rabb. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Rabb. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb, ajak kepadamu kami serahkan kesemuanya. Apabila di dalam takdirmu, ya Rabb, kami mempunyai takdir-takdir yang buruk, ya Rabb, tolong hapus, ya Rabb, takdir itu, ya Rabb. Jadikanlah, ya Rabb, takdir kami takdir yang lebih baik, ya Rabb. Ya Rabb, ampuni kami, ya Rabb, apabila terlalu besar permintaan kami, ya Rabb. Hanya kepadamu, hanya kepadamu kami meminta, ya Rabb. Hanya kepadamu kami meminta.
anak-anak kami, ya Rabb, anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Bimanika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di bawah ibu jalo kebetulan itu sama-sama kita sesudah secara pribadi kami nonton jalo menom kesalahanku. Nah usah aja dong nasih sama aja. Memang nasih lapar mohon nasih lapar. Isau masih berminyak baik di tanah hadir tuhan nasuhan. Menginum bahwa atas segala kesalahan karena adalah manusia biasa tidak mungkin terlepas dari kesalahan. Bagi kita nerun saling berhubungan kita masih dalam teh. Sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله عليه وسلم
والحمد لله رب العالمين.